السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يذله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله يحب المتوّبين ويحب المتطهرين ويحب المتطهرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أُمَّةٍ يدخلون الجنه الى من ابى، كلا ومن يعبى رسول الله قال من اتاني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baik, in people yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita pada program Hikmah Senja. Di minggu terakhir Ramadan ini, alangkah baiknya kalau kita semakin banyak bertafakur, bermuhasabah diri, ya. Banyak kesalahan yang kita buat dari awal Ramadan sampai hari ini sampai malam ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima pahala kita puasa kita di siang hari kiam kita malam hari, kiam mulai tahajud kita, terawih kita, Allah terima semua. Dan insya Allah sebentar lagi kita akan berjumpa dengan Aidul Fitri, sehingga kita semua menjadi hamba yang fitrah, kembali kepada fitrah seperti bayi yang baru lahir. Jadi in people dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita sering beristighfar dan bertaubat, bukan hanya ampunan Allah yang akan kita dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Inna Allah yuhibbu mutawabina Ayat yang saya baca di depan tadi Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat Wa yuhibbu Dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri Ingat Mencintai orang yang mensucikan diri bukan orang suci Tidak ada orang suci di sini Kita semua pendosa Makanya sesama pendosa tidak boleh saling menghina Harus saling mendoakan Saling memberikan motivasi bukan membuli Ya, jangan sampai hanya gara-gara dosa kita tidak sama dengan dosa orang lain lalu kita merasa lebih baik dan menghina orang lain. Beda-beda dosanya. Mungkin sebagian ada kaum muslimah yang belum berhijab. Ya, ada yang sudah berhijab. Kemudian yang sudah berhijab melihat yang belum berhijab merasa lebih baik. Bukan begitu cara kita memandang. Tidak berhijab itu adalah satu dosa orang yang Allah nampakkan di mata kita, tapi ingat berapa banyak dosamu yang Allah tutupi. Jangan sampai hanya gara-gara dosa kita berbeda dengan dosa orang lain lalu kita merasa lebih baik. Alangkah indah saling mendoakan, ya Allah berhidayah temanku, ya Allah berhidayah bapak itu, berhidayah ibu itu. Doakan setiap hari. Ingat, Allah subhanahu wa ta'ala maha baik, berjuta-juta kesalahan yang kita lakukan. Allah tetap setia menunggu kita pulang. Allah benci dengan dosa, bukan pendosa. Allah benci dengan maksiat, bukan pelaku maksiat. Faham ya? Kita boleh benci dengan penyakit, bukan orang sakit. Maka saya ingatkan, teman-teman semua yang merasa banyak dosanya. Nih, saya yakin semua kita merasa berdosa. Ya selama ini lalai dari Allah, melalaikan salat, meninggalkan banyak perintah-perintah Allah. Sekarang saatnya untuk come back to your Allah. Kembalilah kepada Allah sekarang juga. Jangan tunggu nanti-nanti nanti, -nanti. nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan nanti keburu dikafani. Kain kafan tak berkantong. Apa yang kita bawa hanya iman dan amal soleh saja. Ya, makanya merasa banyak dosa itu bagus. Ya, yang parah itu yang tidak bagus itu merasa banyak kebaikan, merasa mulia. Maka Allah akan hinakan. Orang yang merasa mulia Allah hinakan. Orang yang merasa hebat Allah hancurkan dia, Allah binasakan dia. Maka tawadukkan hati. Allah beri kita dua mata, satu mata senantiasa melihat kebaikan orang lain, satu mata senantiasa melihat keburukan diri sendiri. Katakan setiap hari kepada diri kita, sebaik-baik saya lebih baik orang lain seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Tidak boleh ada kesombongan sedikit pun. Lihat orang tua, orang tua itu lebih baik. Kenapa dia lebih duluan beramal soleh dari saya? Pasti pahala dia lebih banyak daripada pahala saya. Lihat anak muda, katakan anak muda itu lebih baik. Kenapa? Saya lebih duluan bermaksiat daripada dia. Pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa dia. Tolong tulis di kolom komentar. Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Letakkan diri di bawah rumput, jangan sombong. Orang sombong diharamkan mencium bau surga, maka berjalanlah menuju Allah. Allah akan berlari menghampiri kita. Bagaimana dengan orang faveril Allah, berlari kepada Allah, betapa cepat Allah akan memeluk dia. Maka jangan pernah menghina para pelaku maksiat, karena kalau satu hari mereka bertaubat kepada Allah, mereka kembali ke jalan Allah. Di saat itu juga, mereka menjadi kekasih Allah. Ya. Allah menciptakan surga dan neraka untuk pendosa. Surga untuk pendosa yang malu akan dosa-dosanya. Sementara neraka untuk pendosa yang sombong akan dosa-dosanya. Maka muhasabah diri. Ingat saat ini 10 malam terakhir kita berburu Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita dapat barokah malam yang lebih baik pada seribu bulan itu. Sehingga nanti ketika Idul Fitri kita menjadi manusia baru. Seperti bayi yang baru lahir ke dunia ini. Tanpa dosa sempurnakan dengan puasa di enam hari di bulan syawal. Kemudian insya Allah doa sama Allah kita dijumpakan dengan Ramadan tahun depannya. Ya, jadi hadirin sekalian kesimpulannya apa? Dari beberapa konten di, di acara ini, di hikmah senja ini. Yang pertama, kita harus jadi orang baik dalam pandangan Allah. Hati yang baik, hati yang terbebas dari kesyirikan. Ya. Tidak takut kepada siapapun, apapun kecuali kepada Allah. tidak meminta tidak berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Yang kedua, kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, perbaiki solat. Yang keempat, tawadukkan hati, tuntutlah ilmu. Yang kelima, basahi lisan dengan zikrullah. Kemudian berikutnya, tasihhun yang luruskan niat. Yan. Sebelum sedang dan setelah beramal banyak-banyaklah istighfar dan yang terakhir, banyak-banyaklah zikrul maut. Ingat mati. Tidak ada yang pasti di dunia selain kematian. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Ingat, sebentar lagi kita akan melanjutkan perjalanan ke akhirat. Sebelum mati, pastikan iman kita sempurna, amal kita sempurna. Mari kita seling mendoakan, semoga semua subscriber yang memfollow akun ini, Allah curahkan hidayah semuanya dan menjadi insan yang fitrah, yang fitri. Takabul Allah mina wa minkum, takabul ya karim. Min al Aidin wal faizin, mohon maaf dan batin. Saya Yusuf dan seluruh kru yang terlibat dalam pembuatan konten dakwah ini mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Semoga kita semua diterima oleh Allah menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Wabillahi taufikulidha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.